Hai teman-teman, saya Lunike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai rangkaian face care terbarunya Scarlett Whitening. Nah, kira-kira ada apa ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Jadi ya teman-teman, aku tuh mau cerita dulu nih ya ke bunda-bunda semua. Jadi setelah lahiran ya, ini aku setelah lahiran kira-kira 3 bulanan, ini tuh kulit wajah aku tuh kelihatan lebih kusam ya. Dan habis itu aku tuh dapat rangkaian terbarunya skincare dari Scarlett ya teman-teman nih. Ini ada face care-nya Scarlett, yaitu Glow Toning Serum gitu ya. Dan ini aku udah pakai selama kurang lebih 2 mingguan ya teman-teman. Itu bagus banget nih. Ini kayak gini. Tuh, isinya tuh kayak gini. Dan setelah 2 mingguan ya, yang aku rasain itu kulit aku terasa lebih kenyal, lebih cerah dan juga lebih glowing kayak gitu, teman-teman ya. Nah, aku mau infoin juga nih ya, kalau Glow Toning Serum ini bisa dikombinasikan pakainya sama rangkaian yang Brightly Serum ataupun yang Acne Serum ya, teman-teman gitu. Jadi di video sebelumnya kan aku tuh udah pernah share juga ya ke teman-teman semua rangkaian face care Scarlett itu ada apa aja ya. Ada facial washnya. Jadi yang pertama tuh kita pakai facial wash dulu nih kalau misalnya mau bersihin muka gitu kan. Pakai facial washnya, abis itu kita pakai serum yang sesuai sama kondisi kulit teman-teman. Kalau misalnya kondisi kulit teman-teman ini berjerawat, bisa pakai yang acne serum. Tapi kalau yang kulitnya normal, bisa pakai yang Brightly Ever After Serum. Nah, setelah itu teman-teman bisa dikombinasikan nih pakai Glow Toning Serum ini teman-teman gitu, biar hasilnya itu lebih maksimal gitu ya, kulitnya bisa lebih glowing lagi kulit wajahnya gitu kan. Nah, setelah meresap kayak gitu semuanya, baru deh teman-teman bisa pakai rangkaian yang krimnya ya. Krimnya juga kan ada yang acne, ada juga yang brightly gitu kan. Jadi tergantung dengan kondisi kulit teman-teman. Aku mau cobain juga ya ini ya. Nah, ini aku mau cobain ya. Ini aku mau kasih lihat teman-teman cara pakainya kayak gini. Ini kondisi aku dalam keadaan kulitnya udah bersih ya teman-teman ya. Jadi aku nggak pakai bedak di sini dan udah cuci muka juga pakai facial washnya. Nah, udah kayak gini langsung aja dioles secara merata gitu teman-teman ya, kayak gini. Dan olesnya tuh ngarahnya ke atas gini ya teman-teman ya, biar kulit kitanya juga kencang ke atas gitu, jadi jangan ke bawah gitu. Nah, ini kulit aku tuh nggak pakai apa-apa ya, wajah aku nggak pakai bedak dan nggak pakai cushion juga ya, jadi emang kayak gini. Dan ini tuh nanti abis ini ditunggu aja sampai menyerap ya, karena ini menyerapnya menurut aku lebih cepet juga ya teman-teman. Terus nih teman-teman, aku sekarang mau kasih lihat kandungannya ya teman-teman di sini. Oke, kandungannya sendiri teman-teman di sini ada tranexamide acid ya di sini nih. Ini tuh gunanya untuk meredakan peradangan kulit teman-teman dan juga bisa meratakan warna kulit teman-teman gitu ya. Jadi kan kadang suka ada nih kulit yang belang ya kena sinar matahari gitu kan. Apalagi yang pakai kerudung kayak aku gini, biasanya pas jalan keluar kayak motor gitu kan, biasanya yang di sini agak hitam, terus yang ketutupan kerudungnya tuh di sininya tuh putih gitu, jadi belang. Nah, makanya ini bisa meratakan kulit juga ya teman-teman. Terus ini ada juga kandungannya niacinamide ya, yang niacinamide ini tuh bisa melembabkan kulit dan juga bisa menyamarkan noda hitam nih teman-teman kayak gitu. Selanjutnya di sini ada geranium oil. Nah, geranium oil ini bisa menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan juga memperlambat penuaan teman-teman. Gitu, jadi bagus banget kan ya kandungannya. Dan juga di sini ada allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang punya kulitnya kusam gitu kan,
atau pengen menghilangkan noda pada wajah gitu kan, biar noda hitamnya itu bisa tersamarkan, bisa banget pakai ini ya teman-teman ya gitu. Selain teman-teman pakai yang Brightly Ever After serumnya, teman-teman bisa pakai yang lightening serumnya juga, jadi langsung dikombinasiin gitu teman-teman. Nah terus nih, produk ini juga teman-teman sudah terregistered BPOM ya teman-teman. Sini aku lihat nih BPOM-nya. Tuh ya, dia seperti biasa Scarlett tuh selalu ada scan barcode-nya ya kayak gini. Dan ada nomor BPOM-nya juga ya teman-teman. Nih, nomornya adalah NA18211900313 ya teman-teman nih kayak gini. Dan untuk semua produk Scarlett ya, sekali lagi ya, ini aku sering banget ya kasih tahu teman-teman di YouTube aku ya, di video-video aku sebelumnya, kalau rangkaian produk Scarlett ini punya harga yang terjangkau, yaitu produknya semuanya Rp75.000 aja teman-teman gitu. Oke teman-teman, teman-teman nanti bisa order ya melalui Shopee Mall ya. Nanti aku bakalan cantumin linknya di deskripsi video aku ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih ya, nanti yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan teman-teman jangan lupa ya, yang mau beli langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa ya teman-teman, sampai jumpa, semoga bermanfaat.